Pripun Pak Ger? Tasik semangat. Alhamdulillah semangat. Enak kan? Turunan. Jeru curam curam curam. Proses pembuatan arang ya. Kita sampai di Sendang Joglak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gue dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di Zidat MTB Channel. Ini kita mulai rutin lagi ya. Kita ngalas lagi nih. Ini lagi ini lagi di hutan bersama teman-teman gue lainnya yang ada di sebelah sana. Lagi istirahat bikin kopi. Oke. Untuk tujuan kita mau ke desa Bangkak ya, tapi lewatnya desa Sumber Miri yang ada di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nanti treknya bisa cus setelah fit. Oke sahabat gue, saksikan terus. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, share ke teman-teman yang lain. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, selamat pagi. Masih di trek Sumber Miri ya. Ini trek Wadus Gibas. Masih di nuansa Sumber Miri, hutan Sumber Miri. Menuju Bangkak, desa Bangkak. Pohon Barto, pelan. Kalem awon, kalem awon. Jeru, curam, curam, curam. Berakang kalem awon, oke. Lem depan ngibangi. Tenang, Mas. Tenang. Lah niku wah ekstrim niku. Tuntun mawon, Pak. Tuntun mawon ta mriku. Aku arek matek. Gak tak tempae katok kon duo, tapi bareng glow wiyeng. Ojo cuma terusno, bahaya. Kok iso, Pak? Oh, wadang ya. Bisa itu. Oke, trek-treknya seperti ini. Kita melalui beberapa turunan dan termasuk dalam kategori aman karena curam, tidak terlalu curam, tapi kita harus tetap selalu hati-hati. Jangan lupa untuk safety, helm, kacamata, penting ya. Karena banyak tuh timbun kali antara kali dengan kali. Kalau tembelujuan saya tahu bener kan. Ngomong kali ini mek telu. Bolak-balik itu. Saya kali pitu aja nih. Wis pira di nek sampean video. Gak ngitung. Wah, saya ngomong terus apa kali pitu darani kali pitu. Yo kali sitok wis nyabrang wing pitu. Pale pal pitu kali ini kali pitu. Kenapa Mas Adi Kiron bedanya kok diuntar-untar? Pripun Pak Ger? Tasik semangat. Alhamdulillah semangat. Enak kan? Turunan. Oh, enak ya ngene iki lek tenala sih. Pun katon upgrade. Tambah aktif no. Nopo ngoten tok? Katon upgrade gear. Nggih, RD. Pun niku tok aman. Sekok kowe larik gaji 13-an undak-undakan gaji itu gampang. Nanti kalau ada colongan, tak colongkan.
Oke, sampailah kita di Sumber Miri ya. Ini sungai Sumber Miri. Setelah melewati trek Sumber Miri, kita turun ke sungai ya. Sudah dua sungai, ini sungai yang kedua. Kita lagi di tengah sungai, bikin-bikin kopi, istirahat dulu. Musimnya kemarau, masih ada airnya juga. Seperti ini. Oke sob, ini kita kedatangan tamu ya yang ikut bersepeda untuk minggu ini. Siapa mas namanya? Nama saya Mr. Alek. Mr. Alek, oke. Dari telatah mana mas? Dari telatah Lengkong. Lengkong. Dan itu ada, apa ya? Teman-teman. Ada teman-teman. Man, teman, 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 teman. Han, teman-teman. Oke, lanjut. Cus. Wah, enak, mantep ini. Apa ini? Kopi lumpur. Iya mas? Pak Tir, ngopi Pak Tir. Mungkin usah dipikir. Mending itu ngopi. Oke? Okay? Huh? Biasa juga ya Ben. Tir, Tir. Karena apa lo isbar kok dasmu buat taleni lagian. Ya kenapa jane kowe? Si dindani wongnya awal gak melu. Dipikir bareng-bareng Pak Tir. Dipikir karo rokokan. Awan teh mawon Pak Tir. Oke, selanjutnya kita mau menuju ke Bangka, dusun Bangka. Desa Bangka. Itu terus. Cus. Oke, sob, ini proses pembuatan arang ya. Ini masyarakat lagi bikin arang. Oke, ini seperti ini caranya. Arang-arang yang buat itu seperti ini. Oh ya. Oke. Banyak sekali di sini pembuatan arang. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi. Ini pukul 9. Kita sampai di Sendang Joglak, di antara Sumber Miri dan Desa Bangka. Oke, ini Sendang Joglak. Pada musim hampir kemarau, masih tetap ada airnya. Oke, cus. Ini ada ya. Ya mas. Mencari air. Jernih sekali anginnya. Air. Salam Dial. Mangan turu manca. Oke sob, kita sampai di Dusun Bangka ya. Desa Sumber Miri. Dusun Bangka ini. Mas, enggak? Oke, ini. Oh, masih harus naik full. Oke. Ini kita lanjut perjalanan aja karena di sini nggak ada tempat makan.